Pendidikan adalah hak setiap anak di Indonesia. Karenanya, pemerintah berkewajiban untuk menyediakan pendanaan pendidikan bagi tiap anak di usia sekolah. Salah satu program pendanaan pendidikan yang disediakan pemerintah adalah Bantuan Operasional Sekolah atau yang lebih populer dengan sebutan BOS. Tujuan umum dari program BOS adalah membantu pendanaan operasional sekolah non-personalia, meringankan beban biaya operasi sekolah bagi peserta didik, serta meningkatkan kualitas proses pembelajaran di tiap sekolah. BOS diberikan dan dikelola oleh sekolah untuk meringankan beban biaya operasional sekolah bagi siswa. Jumlah dana yang diterima sekolah sebesar jumlah siswa masing-masing sekolah dikali biaya satuan per jenjang sekolah. Bantuan operasional sekolah yang diterima siswa bukan berbentuk uang tunai, namun antara lain berupa buku teks pelajaran, fasilitas alat multimedia pembelajaran, serta biaya kegiatan manajemen sekolah. BOS, untuk pendidikan Indonesia yang lebih baik.